Ya teman-teman, ini untuk betina Doro. Usia berapa kira-kira yang gini, Pak? Untuk sebulan. Sebulan? Iya. Sebulan. Ada. Ada juga yang kecil ya, Pak ya? Masih kecil. Yang paling yang kurang susu yang kecil. Iya, ini kurus. Ada juga yang kurus ternyata. Tapi kalau sudah jadi induk kayaknya gendut-gendut gitu ya, Pak ya? Kan mungkin pengaruh usia ya. Iya, kalau usia kayak segini kan kayak kambil lokal biasa kecil-kecil kurus-kurus. Masih pertumbuhan. Oke. Untuk makanannya apa ini, Pak? Kongkol telo. Kongkol telo. Iya. Sama sama titen juga ini. Titen jeli. Makanannya telo. Kering kayak gini ya, Pak ya? Iya. Untuk minumnya? Karena minumnya otomatis itu. Minum. Kalau ini minumnya, Pak. Ijoannya sudah telat. Oh, enggak makan ijoan ini. Untuk periode ini. Ijoannya habis Mas ini. Biasanya jenengan apa ngarit apa, Pak? Rumput otot itu. Punya lahan sih. Punya. Tapi 2 hektar di sini. 2 hektar. Untuk kambingnya sekarang berapa ini, Pak? Kapasitasnya? Nah, ini yang ada berapa kira-kira? Perkiraan 500. 500 kan. Iya. 500-an. Kalau gini dijual nggak, Pak, untuk betina nih? Enggak. Enggak. Betinanya dipertahankan terus. Pertahankan ya? Untuk nyetak F berikutnya ya, Pak. Cari bibit susah ya. Iya. Kalau misalkan dibeli betina harga berapa, Pak? Pernah ada beberapa? Belum pernah ya, Mas. Dari dulu. Terus nggak pernah? Belum pernah. Belum pernah. Memang mau itu, fokus susu itu. Tapi tempat perahnya belum jadi, masih dianu tuh. Perahnya masih manual atau sudah punya mesin? Nanti mesin. Masih dibikin tempatnya. Makanannya gini satu, tuh? 1 liter lumayan. Mau ya, Pak ya? Makanannya cuma kering-kering gini. Iya, Pak. Untungnya kok terdas. Kayu loh padahal ini. Kongkol telo berarti apa? Bagian batangnya paling bawah itu apa itu namanya? Anu bongkotnya, Pak ya. Telon ini, Pak. Akarnya telo ini. Anu bongkol. Sing sudah jadi kayu, dekat ke kayu. Ya kayu ya, Pak ya. Kayu. Bonggolnya telo ini. Kayu. Kayu. Terdas ya, Pak ya. Tapi terdas, Mas. Ada atas segini. Giginya sama seperti sapi paling. Di dalam ya. Ini kalau sapi senang ini. Tegas sih. Kalau sapi habis ini. Kayak yang hitam ini berarti pernah diselangkan sama Texel, Pak, atau gimana? Itu memang anakan Dorper itu. Oh, Dorper. Ya, dicampur. Nanti kalau susunya bagus ya biar Dorper tetap diperah, Pak. Oke. Ini Dorper F Dorper apa pernah diselangkan masih kayak gini, Pak? Ibunya lokal. F1. F1. Bapaknya. Bapaknya kemarin bulgat Dorper itu. Tapi sekarang sudah tidak ada bulgatnya. Untuk Dorper sebenarnya gendut ya, Pak ya? Iya, bagus sebenarnya, Mas. Badannya Dorper itu cepat digemukkan. Kalau niatnya cari daging, makannya kayak ya kayak sapi Brahman itu. Badannya cepat gemuk. Kalau kita lihat kalau di ini usianya sama, Pak, ini. Kalau yang gendut-gendut ini sama ya. Kayak misalkan Dorper ini sama kira-kira. Tapi sama. Kan badannya gendutan Dorper ya, Pak ya. Mungkin jenis daging. Pengaruh jenis, Mas. Kayak ini misalnya lehernya juga. Lehernya juga lebih besar. Punggungnya kayak juga lebih empuk. Dagingnya juga mungkin. Dagingnya enak Dorper, Mas, kayaknya. Oh, gitu ya. Berarti memang spek daging ya, Pak ya. Dan kalau ini memang kambing pedaging. Kalau awasi bisa susu. Kalau awasi kelebihannya bisa diperah susunya. Ini berarti usia tadi berapa? Yoga 6. Kira-kira ya 7 bulanan. Siap kawin usia berapa kayak gini, Pak? Setahun. Setahun dicampur ya. Kadang 10 bulannya sudah dicampur ya. Enggak. Ya kalau lihat di usia 7 bulan kayak gini badannya masih jelek. Belum jadi. Tapi kalau sudah itu kayak yang di situ
gendut-gendut sekali. Kalau itu sudah gendut, sudah. Nah, kayak ini Pak, ada tanduk. Bunteng juga ada mungkin. Betina juga Pak punya tanduk Pak. Ya, betina itu. Apa ibu dulu Garut atau gimana? Mungkin ibunya, mas. Ibunya sudah F1 sebenarnya itu. Merino ya. Mbahe Merino ya. Tapi punya tanduk di sana ada juga kayak pejantan nih. Betina benar. Ya betina tapi itu punya tanduk. Kelaminnya juga double ya. Enggak tahu nanti jadi apa enggak itu. Dicampur. Iya, kelaminnya double. Dua kelamin ini. Iya. Kalau sifate cenderung betina apa jantan? Apa dua-dua nih? Kayak jantan. Oke, nanti ya. Lihat yang itu Pak, yang unik Pak. Sering kelahi sama teman-temannya itu. Oke.